tabloid, saya coba-coba buka. Isinya itu corona semua. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir, corona semua. Kita tahu corona. Corona di apa kena cari kita itu orang di depan. Karena aku dari besar. Itu corona. Banyaknya orang kena, bikin takut. Jangan kita takut. Virus corona tidak akan menular selama kita mengikuti instruksi kesehatan dari pemerintah. Mana caranya tidak khawatir? Banyak sekali orang yang kena corona. Bahaya. Bahaya itu kalau kita tidak menjaga diri kita, karena virusnya itu menyebar melalui droplet. Apa? Droplet? Corona itu virus yang menyerang imunitas kita. Makanya sering berolahraga. Cuci tangan sebelum memegang wajah kita. Kalau tidak ada yang penting, di rumah masih saja. Atau kalau harus keluar rumah, hindari berkerumun dan jaga jarak dengan orang lain. Mau ke kemana, Bu Mita? Oh iya, kantor. Hari ini jadwal saya yang piket. Astagfirullah, saya lupa maskerku. Jangan lupa pakai masker. Ayo gotong royong memutus rantai penyebaran. Mematuhi anjuran pemerintah adalah bentuk perlawanan terhadap penyebaran COVID-19. Dengan cara di rumah bikin saja. Atau kalaupun harus ke beraktivitas di luar. Jaga jarak, jangan berkerumun dan tetap di rumah. Selalu mencuci tangan memakai sabun sebelum atau sesudah memegang sesuatu. Rajin ke olahraga dan makan makanan yang sehat. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera diatasi. Jadi, selamat melawan COVID-19.